Film Fearless merupakan film seni bela diri yang telah dirilis pada 26 Januari 2006. Film ini disutradarai oleh Ron Yu dan dibintangi oleh aktor-aktor populer dari beberapa negara. Di antaranya ada Jet Li, Nakamura Sodo, Sun Li, Don Yong, dan Nathan Jones. Sang tokoh utama yakni Hu Yuanjia yang diperankan oleh Jet Li merupakan seorang seniman bela diri Tiongkok yang menentang pejuang asing sehingga memulihkan kebanggaan dan nasionalisme Tiongkok saat imperialisme Barat dan penjajahan Jepang. Dimulai dengan Hu Yuanjia yang bertarung dengan mengalahkan 3 orang Barat terdiri dari seorang petinju Inggris, seorang lancer Belgia, dan seorang pemain anggar Spanyol. Setelah pertarungan itu, kini Hu harus berhadapan dengan seorang samurai Jepang. Pertarungan keduanya berjalan cukup seru. Wu berhasil memojokkan sang samurai dalam setiap babaknya. Hal itu membuat petinggi Jepang khawatir dan memiliki rencana licik untuk meracuni Wu. Saat istirahat, minuman Wu diracun oleh petinggi Jepang yang mengakibatkan Wu meninggal dalam pertarungan. Kematian Wu itu justru membuat semangat orang-orang Cina yang menyaksikan bergelora. Dari Wu, mereka akhirnya belajar arti dari nasionalisme dan lambat laun berhasil mengusir penjajah di daratan Cina. Itulah ending dari film Fearless, perjuangan Hu Yuanjia dalam menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Cina melalui sebuah seni bela diri.